alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Safia. Dalam bulan Ramadan ini tentu ada banyak makanan, kan? Bila banyak makanan, tentu ada pembaziran. Di sini saya ada satu tip untuk mengelakkan pembaziran makanan. Nak tahu apa dia? Sewaktu berbuka puasa, saya dan keluarga saya menikmati hidangan di dalam dulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Makan di dalam dulang boleh mengelakkan pembaziran, mengeratkan silaturahim dan memupuk rasa kasih sayang. Makan di dalam dulang juga sunnah Nabi tau. Elakkan pembaziran,